sebelah di situ. Makanya kita agak maksain kita. Keringet tenang. Kempano, juru ini gerjir. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Kita sama Adi kemarin. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Herusanto dan Mbak Sob, Mbak Haryani. Mbak Haryani kan. Aku kadang-kadang pilih loh guys, naik deket karo cewek cantik ini kemarin. Duk ser, kemut, duk ser. Pateng serenut loh Mbak. Kemut deh kalau cewek cantik. Mimik teknis ya guys. Macam mimik cucu ya. Kau mau gak di gitu ya? Doleh aku mimik. Hari ini kan aku kebetulan penontonku ini banyak sing wong desa. Nah, namanya orang desa itu kan gak tahu namanya roti ya. Jadi hari ini aku mau review. Nah itu loh guys, ini jenangnya. Mau review roti ini. Ini roti ini guys, bukan kacang ya. Ini roti bukan kacang. Cuma roti ini jeng kandel tenan. Oh, andel tenan guys. Modelnya roti ini tebel. Ginduk rotinya. Modelnya roti ini tebel. Jadi kalau teman-teman belum tahu, nah ini mau tak review, tak jelasin sama teman. Nah, ini guys. Jajan ini buka sidik ini, buka dinjen, terus disebul. Dingin. Sebul ya tau. Kan dinceng di sini, dinceng terus sebul. Nanti. Wah, laras itu melok nganu. Oh iya. Aku sih anak urusan anak. Oke, hati-hati di jalan. Eh mbak, itu lah. Kalau jatuh bangun sendiri ya. Oke. Nek ditiup guys, ambun ini. Kayak kecing-kecing piye. Kayak kecing-kecing pesing ngono. Enggak, bersih kok. Bersih. Jadi, nah iki carane nglepasin itu kayak gini, guys. Iki arti plotroke alon-alon. Plotroke pelan-pelan. So, plotroke wah. Bayangin lah itu beneran ya. Wah, ya beneran roti lah. Wah, mulai terlihat. Gini. Wow, tebel banget deh. Nah, biasanya kalau kita mau nyicip roti kan dipegang di tepung-tepung ini. Dajar, Dajar Tyson, empuk apa ora tepung? Kan ketok tangane ora ketok wonge. Ditepuk-tepuk. Empuk. Jadi pastiin teksturnya itu masih empuk. Karena nek dhewe wis bantat itu enggak enak. Pasti wis kadaluarsa ya. Kan ngono ya, Mbak ya. Kalau yang kadaluarsa itu pasti apa ngebantat. Jadi agak keras ya. Kini tak ICP piye, Mbak? ICP ini enggak apa-apa ya, Mbak ya? Nyicip sedikit merah kan penasaran juga kalau dapat biar aku tahu teksturnya itu. Jemblem. Ya lo, roti jemblem. Tak jiwa nih. Ini cepat aluman lo. Gurih. Kuri modelnya. Kuri nyoy. Modelnya gitu. Kuri. Kita dibuka dalamnya kayak apa ya, Pak ya? Coba tak lihat lah dalamnya. Buka dalamnya kan. Wow. Oh, dalamnya ngono, guys. Pinggirannya agak hitam terus tapi tengahnya enak putih-putih ya, guys. Apa itu tandanya? Tak cicip tengah ya, Mbak ya. Nih tengah itu kayak apa rasane? Roti nih loh, tengah itu loh. Wih, kayak tau wobel banget dalam model guys. Tapi nih modelnya harus di jembeng ini, anu deh langsung ngompleng. Langsung ngompleng. Kita cicipan ya, Mbak ya. Anu, ini keju nih, Mbak. Kecunya nempel neng lambe. Iya, tapi rasanya
Asin asin piye ngono Bu? Enggak ya, enggak kena asin kira sing. Terus baik. Enggak, bersih dia dicuci terus. Jajal Mas, nek ora percaya iki. Delok-delok. Kan gue jendek mau ngejar diri ano enak kayak junior orang gini ya kan pak koncoknya kan penasaran gitu enak kayak junior tau enak kayak junior kok merah kayak junior temen tuh gak percaya kan ini kalau dalamnya ada kayak junior jadi dia ngecek ini bener enak kayak junior nek dicek dalamnya gak apa-apa ya pak oh minggu jari minggu jari loh jari cek dalamnya sekarang gini alon-alon aja pak. Oh, mbak malah marah rotinya mau diminta. Kok disek tau itu banyak yang nggak tahu kok. Masaran. Tak masuk pelan-pelan. Dalam ini kayak lunyu-lunyu piye lo. Oh, ada klenyit-klenyit lo. Masa? Oh, nggak ada ya. Tahu aku mau ngeliat jerone kayak klenyit-klenyit piye. Wah, metu keju nih. Metu keju nih. Keju, keju nih kayak gini guys. Kok agak kemerah-merahan tuh biar. Ambune kayak apa ya? Astuh, aku bak. Wangi. Bau terasi. Wangi. Wangi. Kayak tempe gosok. tempe semangit gitu loh guys. Tempe semangit itu baunya seperti itu. Tapi asin-asin, asin-asin gurih gitu. Gue lo gak rasa nih. Nek gue dulu punya ya. Dua jari ini, tapi agak maksa dikit ini kalau sempit soalnya satu mah. Jadi asik lah di situ. Makanya kita agak paksa ini. Keringet kemana? Juru nih, gerjel gerjel. Kok gerjel gerjel ini ya? Agak licin licin, becek becek piye. Kan rotinya. Wah, kejunya tambah banyak. Kejunya tambah banyak, guys. Berarti saya pakai jari dua, kejunya malah tambah banyak. Jadi pakai satu, terus becek ambu ya, ambunya kayak apa? Kayak tempe gosok. Oh. Jadi ya guys ya, kalau makan roti jangan diubak-ubak. Nah roti itu harusnya ya, dicium baik, diraba, ditepuk-tepuk gini ya. Nah ditepuk-tepuk kayak gini, itu teksturnya masih empuk, berarti masih normal. Gitu terus ya? Dicium kayak gini, aroma rotinya masih jelas kan, masih sehat, jadi siap dinikmati. Kadang-kadang enak sih gua ada luar sah loh mbak. Kan enak sih ada luar sah kan bikin badan kurus yo. Nah ngono loh. Jadi walaupun nek sing urung kada luasa guys, walaupun diubek-ubek tadi jari mbake, walaupun diubek-ubek kayak gini itu masih enak. Nek sing kada luasa diubek-ubek gini tetep enggak enak. Bener. Tahu. Iki wae rasane wis. Kayak tempe bosok. Oke, sahabat YouTube yang hadir, jangan lupa klik subscribe-nya biar enggak ketinggalan video-video lucu yang terbaru. Nek dicokot piye ya, Pak ya? Gini kali ya. Jangan cokot Siti lah ya. Ya penasaran aku. Ketenang. Sembet. Tapi ini sembet. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.